Halo, selamat datang ke Mr. Matt Channel. Dan untuk update video pada kali ini, Mr. Matt menjelajah ke kawasan Dun Limbahau, di mana ada 6 kawasan kita akan lawati untuk kami buat hebahan umum di sekitar beberapa buah kampung di sana. Jadi ini merupakan sekolah St. Mary, di mana kita melalui ini jalan lama, di jalan lama Papar. Ini di Gendang Kapas. Dan kita punya hebahan kali ini ada beberapa hebahan yang kita laksanakan, terutama sekali di kawasan ini, di mana kita menghebahkan mengenai proklamasi darurat, dan juga kita juga buat hebahan mengenai SOP PKP dan juga norma baru. Okey, tanpa buang masa, kita bersama kita ikuti ini video, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share ini Mr. Matt Channel punya video. Sama-sama kita saksikan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Berikutan dengan peningkatan kes dan kematian akibat COVID-19 pada masa kini, Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari orang lain. Sila pantau tahap kesihatan diri dan keluarga anda, terutama golongan berisiko tinggi, dari semasa ke semasa. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Darurat ini juga perlu untuk dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19 daripada menjadi lebih serius. Kerajaan awam akan terus berfungsi dan penguatkuasaan keselamatan serta ketenteraman awam akan dipertingkatkan. Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Darurat ini juga perlu untuk dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19 daripada menjadi lebih serius. Ini merupakan jalan lama bagi KK dan pembinaan Pan Borneo sedang rancak sekarang. Dengan kamu tengok ini video ni, kamu nampak di sebelah kanan kamu tu sedang rancak dibuat pembinaan, dan ini jalan masuk ke Kokopon, terus ke Kaiduan, dan juga ada beberapa pusat peranginan di situlah. Jadi sini juga banyak juga kebun-kebun ada di sini. Kamu saksikan rekaman ini. Bagi memutuskan rantaian COVID-19, marilah sama-sama kita mengamalkan perkara berikut. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan 3S, iaitu kawasan sesak, sempit dan simbang secara dekat. Amalkan pelindungan diri 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan, W, memakai pelitup muka, dan WON, sentiasa berwaspada. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Terus. Pengumuman mengenai pengisytiharan darurat telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Ketenteraman awam akan dipertingkatkan. Aktiviti ekonomi akan terus berfungsi sepanjang tempoh darurat tertakluk kepada pematuhan SOP. Okay, selesai di Info on Wheels di Kampung Kokopon dan Manggis. Kami keluar ke jalan besar dan menuju ke Kampung Gana lah. Namun sebelum ke Kampung Gana tu, kami singgah dulu di satu gerai buah di tepi jalan, di jalan besar, di sebelah yang berlakunya ada pembinaan Pan Borneo.
pengumuman mengenai pengisytiharan darurat telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Okay, seterusnya kami akan pergi ke kampung Kopimpinan melalui jalan Pan Borneo lah. Okay, kita saksikan bersama. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Darurat ini juga perlu untuk dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19 daripada menjadi lebih serius. Bagi membendung COVID-19 dengan lebih berkesan. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Terus komited budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Kita jaga kita. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Dah tahu ini nursery kah atau memang peminat tegar bunga? Memang cantik dia punya bunga lah. Orangnya tiada apa sayang. Saya mau tanya harga. Intipati pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Inilah ni, kalau di Sabah ni perkampungan dia berpecah-pecah, jadi kita terpaksa turun 2-3 kali lah untuk buat hebat. Next stop ni memang yang last lah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Selesai sudah kami buat hebahan umum di 6 buah kawasan di kawasan Dun Limbahau. Dun Limbahau ni Dun Baru lah. Ni pergi kawang mat itu pinggir itu. Itu yang jalan di taman-taman itu. Oh sana. Ya tapi tidak tahu kita mesti kata lagi. Dan ini merupakan jalan yang tembus ke Kampung Kawang daripada Kopimpinan. Dan dalam perjalanan tu kami punya JV ini menceritakanlah sedikit mengenai sejarah macam mana Kawang, Kampung Kawang tu bagaimana ada warga kaum masyarakat Bajau Samah di situ. Dan pada asalnya, kalau ikut cerita adalah asalnya tu kawasan Kawang tu daripada dihuni oleh orang kaum dusun, kawasan dusun. Tapi disebabkan kalah pertarungan, jadi diorang terpaksa berpindah dan kawasan itu diserahkan kepada masyarakat Bajau. Itu dia punya sejarah lah, dulu-dulu punya sejarah. Saya pun tak tahu macam mana, tapi itulah dia punya sejarah kampung dia lah. Jadi ini jalan ni tembus ke Kampung Kawang. Memang kalau kau tengok memang dia macam jalan Keningau, berbukit-bukit. Memang kalau yang dah biasa, kalau malam kan kena hati-hati lah sebab dia ada lampu di situ. Agak seram juga lah kalau ikut laluan. Okey, sampai sudah Kawang. Jadi sampai di sini sajalah video kita. Kita bertemu di update video yang akan datang. Peace out.